Halo Paman dan Bibi Cat Lovers. Di video kali ini Paman Kucing Himalayaku akan ke ICS atau International Cat Show yang ada di Solo. Dan ini pertama kali Paman Kucing. Dan ini pertama kali Paman Kucing Himalayaku ke International Cat Show ya. Jadi nanti kita akan lihat-lihat kucingnya seperti apa di International Cat Show. Dan Paman Kucing Himalayaku akan cari dulu kucing yang mungkin Paman Himalayaku suka. Jadi mungkin kita akan cari kucing Persia dulu di sana. Nanti kita akan liput kucing Persia untuk standar untuk show itu jadi seperti apa. Dan kebetulan tempatnya itu di Solo ya. Jadi nggak jauh dari tempat Paman Kucing Himalayaku. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke International Cat Show yang ada di Solo. Oke, Paman dan Bibi Cat Lovers, kali ini kita ada kucing spesial ini, ada apa? Persia. Ini Persia ya, Om? Persia. 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 Sebelum itu kenal dulu Om siapa? Eko. Eko. Iya. Yeah. Om dari mana ya? Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Jawa Timur. Oh, ini emang Catri sendiri atau? Catri sendiri. Catri sendiri. Catri sendiri. Ini kebetulan anakan kita semua. Oh. Anakan kita semua. Udah dari tahun berapa? Catri Persia. Catri dari 2013. 2013. Oh, ya. Ica. Ica. Ya? Ica, betul. Ica, siap. Ya. Jadi ini udah ikut show berapa kali kalau boleh tahu? Wah, iya dari mulai kita terjun ke dunia kucing sih, Mas. Dari iya, dari sebelumnya kan kita mulai tahu kucing kan dari 2010. Oh, gitu. 2010 akhirnya dari cat lover terus jadi Catri. Ya terus sih sampai sekarang. Oh, gitu, ya. Hobi sih, hobi ya. Ya. Tapi juga emang spesifik ke Persia atau? Iya. Saya spesifik ke Persia sama eksotik. Oh, Persia sama eksotik. Oh, kalau boleh tahu nama Catri-nya? Call me Catri. Call me Catri. Iya, call me Catri. Oke, call me Catri. Oke, jadi buat Paman dan Cat Lovers, kalau ingin adopsi kucing Persia bisa cek di IG ya, itu ya IG-nya Call Me Catri. Oke, terima kasih Om. Oke, siap. Atas waktunya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi seperti itu tadi video yang Paman Kucing Himalayaku buat di International Cat Show. Kenapa cuma sedikit yang Paman Kucing Himalayaku shoot? Karena memang mungkin di internasional itu kucingnya spesial ya. Jadi gak semua orang boleh untuk
mengambil gambar atau mungkin wawancara sama ownernya. Dan ya, tapi tentu masih ada yang boleh Paman Kucing Malaku ambil shoot, dan bisa Paman Kucing Malaku ajak ngobrol-ngobrol sedikit tadi, seperti Om Eko tadi yang punya Persia Bicolor tadi. Dan ya memang standarnya sih kalau menurut Paman Kucing Malaku emang bagus banget ya. Jadi ya internasional sih ya, internasional cat show ya, harusnya kucingnya emang standarnya tinggi-tinggi sekali. Dan mungkin kalau ada event lagi atau mungkin yang cuma fun show gitu, akan Paman Kucing Malaku datangi lagi itu apa namanya kecio-kecio kayak gitu. Dan kalau menurut Paman dan Bibi Cat Lovers di rumah gimana, apakah setuju kita akan bikin liputan-liputan di kecio seperti itu? Kita akan lihat-lihat standarnya kecio itu seperti apa. Dan info aja tadi itu, kalau yang Persia itu menurut beberapa orang yang Paman Kucing Malayaku tanya tadi itu, jadi memang untuk Persia itu masih dipegang oleh Hurairah Ketri. Dan bagi Paman dan Bibi Cat Lover yang belum tahu Hurairah Ketri seperti apa, itu bisa cek di IG di sebelah sini. Paman Kucing Malayaku taruh IG-nya di sini. Dan jangan lupa follow IG Om Eko tadi, yaitu Call Me Ketri. Ya Call Me Ketri kalau nggak salah, itu juga Paman Kucing Malayaku kasih di sini. Dan terima kasih Paman dan Bibi Cat Lover setelah melihat video ini hingga akhir. Dan mohon maaf karena tadi shoot yang Paman Kucing Malaku ambil juga nggak terlalu banyak. Dan mungkin kedepannya akan Paman Kucing Malaku perbaiki lagi dari segi pengambilan gambar dan lain-lain. Dan semoga untuk video kedepannya juga makin bagus dari video yang ini. Oke, dan sekali lagi terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.